Masih di Sumatera Selatan, kali ini teman Sandi beranjak ke Kabupaten Banyuasin. Di sana, teman Sandi menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada ratusan warga yang ada. Para penerima bantuan pun sangat senang. Teman Sandi berharap bantuan yang diberikan ini bisa membantu memenuhi dan mengurangi kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maria dari Perumahan Bumi Mas Indah. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman Sandi yang sudah membagikan sembako di wilayah kami. Semoga sembako ini dapat bermanfaat dan teman Sandi semoga sukses selalu. Kami mendukung Pak Sandiaga untuk maju di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johannes, koordinator teman Sandi di wilayah Palembang. Ingin melaporkan pada siang ini kami telah menyelesaikan kegiatan bantuan sembako kepada warga Bumi Mas, khususnya di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyu Asin dengan sukses. Semoga apa yang kita berikan, apa yang teman Sandi berikan kepada warga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mendukung Sandiaga Uno maju Pilpres 2024. Kami mendukung Pak Sandiaga.